sejawat sekalian, skalenektomi sangat-sangat berguna buat pasien. Makin banyak saya lakukan tindakan operasi, saya makin merasakan keuntungannya buat pasien. Contohnya, pasien ini pernah saya operasi. Kita lihat, coba dilihat di sini. Ini bekas operasinya. Pasien ini laki-laki umur 23 tahun, ya. Menderita kejang-kejang selama 9 tahun. Kemudian makan obat, tidak ada perubahannya, makanya obatnya dimakan juga tidak ada perubahannya. Dan pasien ini datang ke saya, dan saya lakukan operasi skalenektomi setahun yang lalu, tepatnya bulan Agustus, ya. Setelah saya operasi, sampai saat ini sudah setahun tidak mengkonsumsi obat lagi, dan pasiennya tidak pernah kejang. Dan dulunya sering capek, ya, sering kejang, sehingga dia berhenti dari kuliahnya dan tidak meneruskan. Setelah sekarang dia merasakan seger dan tidak pernah kejang lagi, kuliahnya diteruskan, dan sekarang sudah selesai sarjana kimia. Selamat dulu. Ya. Coba ceritakan. Awal mulai itu 9 tahun yang lalu itu saya mengalami kecelakaan motor sehingga menyebabkan saya kejang-kejang disertai dengan pingsan beberapa menit, menyebabkan tubuh saya itu mudah lelah sehingga saya itu males untuk melakukan kuliah. Lalu saya mengkonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan kejang-kejang tadi. Tahun yang lalu saya menemui dokter Ali untuk melakukan operasi skalpetem, dokter Ali Sahab Skor. Dengan begitu saya bisa tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan dan tidak lagi mengalami kejang-kejang. Dengan begitu saya bisa meneruskan studi saya di teknik kimia. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Selamat sekali lagi.